Nih perbandingan teleskop T-Eagle ya, sama-sama FFP dengan vektor optik. Yang ini tipenya MR3-1242 sphere FFP dan Veron 62444 IR FFP. Kita lihat ini untuk modelnya lebih kecil T-Eagle ya, lebih pendek. Cuma depannya ini lebih besar. Sedangkan vektor ini ramping ya. Kalau menurut saya dari segi body lebih bagus vektor. Untuk segi kejernihan kita lihat ya. Sangat tipis sekali radikalnya. Sektor ini lebih tipis lagi, teman-teman. Oh, susah ngambil view-nya. Susah, tapi untuk sekilas ya, untuk kejernihan lebih jernih yang T-Eagle daripada vektor. Untuk kejernihan lebih jernih T-Eagle, untuk retikal lebih tipis vektor ya daripada T-Eagle. Untuk pengaturannya sama, paralaks samping dan lampu ada di sebelah kiri semua ya. Yang pengen berburu long range ya mending pakai ini aja, pakai vektor optik aja. Karena untuk jangkauannya di zoom 10 aja reticle-nya masih stabil ya, masih kecil. Masih tipis di zoom 10, jaraknya kurang lebih 100 yard. Masih stabil ya, reticle-nya masih tipis. Sedangkan yang T-Eagle ini kurang lebih zoom 10 juga ya, reticle-nya malah membesar ya. Memang semua FFP semakin di zoom semakin membesar, cuma yang ini lebih stabil daripada yang ini. Yang ini lebih tebal, bisa dikatakan 2 kali lipat yang tanpa zoom. Tebal, teman-teman. Oke, itu saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.